mental tapi asa terperang. Jadi kita tidak
2013. Sehingga yang terjadi dan selalu saya katakan ada rumpang, ada space antara realisasi dan akuntabilitas. Jadi kita banyak belanja, tetapi capaian kinerjanya tidak terukur, tidak memperkuat apa yang menjadi tujuan negara, tujuan pemerintah daerah, apa yang tercantum di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Jadi sebab SPJ. Jadi RPJMD itu berdasarkan Kep 54 merupakan penjelasan cita-cita ratu sipil negara tanpa kecuali, tanpa reserve. Salah satu poin adalah melaksanakan keputusan politik. Nah, RPJMD itu juga keputusan politik yang berlanggaran administratif. Kenapa? Karena RPJMD itu juga peraturan di peraturan daerah itu yang selalu saya katakan merupakan kompromi politik dan administratif. Kita juga ingin mengkonsolidasikan satu hal saja. Oleh karena itu, tujuh poinnya adalah, jadi gini, yang penting para camat bisa menangkap bahwa bicara musrembang ini adalah sesuatu yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah. Saya ingin menempatkan rencana itu sebuah sisi yang domainnya sangat sangat kuat. Kenapa sakit juga? Karena sakit tadi yang saya sampaikan. Karena ukuran kinerja kita itu diukur oleh kementerian Kemenpan dan reformasi birokrasi, salah satunya dengan sakit, namanya sakit sistem anggaran. Nah, salah satu poin yang paling dominan adalah perencanaan yang kuat, perencanaan yang baik. Nah, perencanaan yang baik itu yang selalu dikaitkan dengan dia kokoh di indikator kinerja utama. Sana belakang kaya KPD dan sebagainya. Nah, kita ingin lebih mengayakan Bandung di era Pak Ridwan Kamil dan Odet. Ya, ini pemerintahan kita, ya termasuk era saya juga, jadi dan termasuk era yang dulu asisten tiga, jadi kalau saya sih eranya sekali, kalau Pak Ipah eranya dua kali. Era di Dinas Lingkungan Hidup dan sekarang di era sekarang. Jadi lebih menarik. Tiga era. Jadi kalau bicara tentang keberhasilan pemerintah Kota Kedepan, Pak Ipah saya tiga ini nanti. Ya, kalau Pak Sekda cuma satu. Jadi saya masih kalah sama Pak Ipah keras. Ya. Itu tadi supaya mindsetnya sama ya. Nah, kenapa saya menyampaikan awal dari situ karena agak kreatif ya. Laporan pansel kemarin 65% sampai 70% kisaran 60 sampai 70% seluruh pejabat eselon 2 tidak memahami tentang saya terukur dengan laporan pansel demikian. Dia memang. Jadi kalau demikian, sampai Pak Wali bertanya, kok ibu yang mati? Saya bilang, ulah hebatnya pegawai negeri. Maksudnya, apa yang dari pegawai negeri pegawai negeri tiga, tapi motekan gitu kan. Jadi ya, pokoknya negeri itu gajinya kecil, tapi semua injury